Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fanihayatus salikin, maka langkah awal salikin wahya syuhudu zat, yaitu menyaksikan zat, itu bidayatul majdubin, ya, awalan dari seorang majdubin. Awalan majdubin itu permulaannya salikin. Wa nihayatul majdubin hiya syuhudul asari bidayatus salikin. Dan akhir daripada nyadubin, langkah terakhir, tahapan terakhir, yaitu menyaksikan alam, melihat kenyataan alam ini. Bidayatus salikin, dan itu merupakan awal dari perjalanan salikin. Walakin laysa bimana wahid, bal ahaduhuma nazilun yashhadul asya billahi, wal akhar sa'idun yashhadul asya binafsihi lillahi. Tetapi salah satunya turun menyaksikan sesuatu billah, ya, karena Allah. Wal akhar sa'idun, yang lain nanjak, ya, yashadul asya, melihat sesuatu, binafsihi, dengan dirinya, lillahi, karena Allah. Yang satu billah, yang satu lillah. Furbal taqaya fitarik, bisa jadi keduanya bertemu dalam perjalanan. Kasuhudi sifati wa ta'aluk bil asma, masalah seperti kesaksian sifat dan ta'aluk asma, umpamanya adha fitarqihi wa adha fitadalihi, fa'idha wasala ma'an ijtama'a, kalau sudah sampai, ya, keduanya ya berkumpul juga. Li'annal murtaqi yarji'u lil asari alladhi intaha ilaih, karena orang yang naik kembali, ya, lil asari, ya, kepada asar juga, makhluk juga, alladhi intaha ilaihil majdub, yang menjadi tahapan terakhir orang majdub, ba'da syuhudi dzati, setelah menyaksikan zat. Wa yakunu ruju'uhu billah, kembalinya juga ya karena Allah juga yang mengembalikan. Fa yastami'ani ma'an fi maqamil baqa, kedua-duanya syuhud majdub dan salikin itu berkumpul juga bersama-sama dalam maqamul baqa, maqam kelanggengan, keabadian. Wal mutaraqi akmal minal mutadalli fi tarbiyah. Nah, proses naik, ya, tahapan-tahapan dari bawah ke atas itu lebih sempurna daripada tadalli, ya, menurun dari atas turun ke bawah. Proses kemanusiaan fitarbiah di dalam pendidikan yang paling baik tetap adalah salikin juga. Sebab kalau salik itu orang yang menempuh jalan. Kenapa? Li'annahu qasa syada'idat tariq wa ahwalaha bikhilafil majzub. Kenapa orang yang melalui salikin ini, seorang salik, orang yang prosesnya dari pembelajaran dari dasar ini, qasa syada'idat tariq, dia menghadapi, dia menjalani kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, ya, wa ahwalan, dan liku-liku, ya, hal-hal yang mengerikan, menyeramkan, berbagai godaan dia hadapi semuanya itu. Bi khilafil majzub, berbeda dengan majzub, ya, fainukana mahmulan wa huwa nadir, karena dia digendong, dibawa, wa huwa nadirun, itu jarang terjadi. Idzul ghalibu 'alan nas as-suluk tsumal jazbu. Oleh karena itu pada umumnya manusia itu ya suluk dulu, setelah suluk baru jazab, bukan jazab dulu lalu suluk. Itu persoalannya. Wa tariqu syadzuliyah al-ghalibu 'alaiha al-jam'u baina jazbi was-suluk min awwali qadamin. Tapi tariqatnya syadzuliyah ini umumnya itu adalah menggabung antara jazab dan suluk, digabung. Min awal qadam, min sejak langkah pertama, ya sudah digabung kedua-duanya. Wa makna jazab wa ikhtitafur ruh. Jazab itu direnggutnya ruh.
min syuhudil kaun ila syuhudil mukawin, dari yang tadinya baru melihat alam fisik, alam yang nyata ini, ya sekonyong-konyong dia bisa menyaksikan yang mencipta alam ini, kan begitu. Dia langsung pinter. Iya,